Line up Timnas Indonesia versus Bangladesh di FIFA Matchday 2022. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Berikut ini adalah susunan pemain yang bakal dimainkan Timnas Indonesia saat menjalani FIFA Matchday kontra Bangladesh. Timnas Indonesia akan kembali beraksi di lapangan dengan menjalani FIFA Matchday melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Rabu 1 Juni 2022. Sebelumnya, kedua negara sempat dijadwalkan bertemu pada akhir Januari 2022 lalu. Namun pertandingan urung dimainkan karena adanya masalah terkait aturan pandemi COVID-19. 4 bulan berselang, kedua negara pun akhirnya bisa bersua dan akan beradu strategi di laga persahabatan kali ini. Dalam laga ini, Timnas Indonesia selaku tuan rumah menargetkan kemenangan atas Bangladesh guna menambah poin di ranking FIFA. Selain itu, laga ini juga akan menjadi pemanasan bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait mendatang. Dalam laga ini, Timnas Indonesia akan kembali diperkuat oleh beberapa pemain pilarnya seperti Elkan Bagot dan Pratama Arhan. Meski begitu, ada beberapa pemain pilar yang harus absen, contohnya Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Karena keduanya telah melangsungkan pernikahan, sehingga di laga ini Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan susunan pemain yang tak seperti biasanya karena hadirnya pilar-pilar baru dan absennya para pemain tersebut. Melihat dari 29 nama yang dipanggil, kira-kira siapa saja yang akan mengisi line up Timnas Indonesia di laga kontra Bangladesh nanti? Untuk posisi kiper, diyakini Sintayong akan mempercayakan sosok Nadio Argawinata kembali, apalagi statusnya sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Sedangkan kuartet barisan pertahanan Timnas Indonesia dipercaya akan mengandalkan Asnawi Mangkualam untuk pos bek kanan dan Pratama Arhan untuk pos bek kiri. Untuk posisi bek tengah, nama Fakhrudin Arianto dan Elkan Bagot diprediksi akan tampil dan menjadi palang pintu pertahanan Timnas Indonesia. Hadirnya Mark Locke ke Timnas Indonesia membuat Sintayong kemungkinan akan memainkan skema double pivot di lini tengah. Pemain naturalisasi itu pun diprediksi akan mengisi posisi tersebut bersama Rahmat Irianto sebagai gelandang jangkar. Lalu, 3 gelandang serang kemungkinan akan diisi Sadil Ramdhani di sektor winger kanan, Irfan Jaya di sektor winger kiri, dan Stefano Lillipalli sebagai pemain bernomor 10. Untuk posisi penyerang, Sintayong bisa saja mencoba Dimas Derajat yang baru saja dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan berikut ini adalah prediksi line up Timnas Indonesia kontra Bangladesh. Timnas Indonesia 4-2-3-1. Nadio Argawinata, Asnawi Mangkualam, Fakhrudin Arianto, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Mark Locke, Sadil Ramdhani, Stefano Lillipalli, Irfan Jaya, Dimas Derajat. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.